Assalamualaikum, balik lagi dengan aku di Coretan Fitri. Tempatnya coret-coret segala isi hati. Dua nama tetap di hati, Nike Ardila dan Amel Amelia. Apa kabarnya nih kalian semua? Gak terasa ya, sudah di pertengahan Januari lagi nih. Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa stay di sini, kita flashback lagi segala hal tentang bintang kehidupan dan pengobat rindu. Amel Amelia, ya gadis cantik yang mirip dengan almarhumah Tehnike ini, makin hari makin bersinar aja ya guys, aura kecantikannya. Meskipun tidak lagi tampil di layar kaca, fans seolah tidak peduli. Tetap menantikan Amel melalui postingan foto-foto atau videonya di Instastory-nya. Fans makin susah move on dari Neng Amel. Karena selain cantik, Amel ini juga bagus ya, budi pekertinya, sopan santunnya patut diacungi jempol. Sikapnya yang ramah, baik, tulus, dan tidak pernah nyinyirin orang tentunya. Dan satu hal lagi nih yang istimewa dari Neng Amel, apa coba? Yah, auranya guys, auranya itu Nike banget. Banyak sekali foto-foto Amel yang bila disandingkan dengan foto Tehnike, tanpa disengaja selalu ditemukan kemiripan. Yuk kita lihat lagi, flashback kembali melihat foto-foto Amel yang begitu mirip dengan almarhumah. Subhanallah, merinding ya guys. Senyumnya, sorot matanya, dan sendu-sendu tatapannya itu, wih, mengingatkan kita kepada sang legend Nike Ardila. Apalagi cara berbicara mereka berdua yang agak pelan, lembut menjadi ciri khas yang makin menguatkan karisma Amel dan Tehnike. Tanpa bermaksud disama-samakan ya guys, kemiripan ini alami tanpa harus bermake up tebal. Biar dibilang mirip, enggak juga, tapi emang udah mirip dari sananya. Bahkan ketika Amel bersama tim Napas berkunjung ke rumah Bang Deddy DJ, anak Bang Deddy ini ada yang masih imut nih, ternyata bernama Aisyah juga. Aisyah kecil ini terkejut dengan kehadiran Amel, yang nama aslinya Aisyah juga ya. Terkejut atau terpana nih dek. Amel pun tak sungkan untuk bercanda dengan mereka, dengan penuh keakraban jauh dari kata sombong. Oke, semangat terus untuk Amel, raih segala mimpi dan cita-citanya ya. Al-Fatihah untuk almarhumah Tehnike, mami dan papinya tercinta. Sampai di sini dulu coretan Fitri hari ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Salam satu napas, Lucky.